Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kang Basir dan Kang Ajat. Bu Dewi sama Bu Astri mah biasa lagi ngegibah di belakang. Kang Ajat, ini apa ini Kang Ajat? Coba Kang Basir tebak, itu mirip anggrek apa? Ini mirip anggrek. Spesies. Keriting. Keriting spesies apa coba ya Kang Basir tahu? Yang dari Papua. Mirip apa ya Kang Ajat? Kang Basir kan yang itu loh, kalau kita dugem itu biasanya ada musik dis gitu loh. Oh. Apa ya? Om Bang Jago. Bukan. Dis ama color. Oh, dis color. Ah, ini Kang Ajat kalau ngasih kuis itu suka susah banget. Ya, itu adalah silangan dari Dendrobium discolor. Oh. Itu adalah dia ada Dendrobium kakela Kang Basi. Oh, ini Dendrobium kakela. Dia adalah silangan dari Dendrobium discolor X Goldii Bougainville White. Waduh, susah amat ini Kang Ajat. Iya, jadi dia itu adalah silangan dari discolor Kang. Discolor. Iya, ini tuh bunganya wangi Kang. Sebenarnya ini wangi Kang Ajat. Wangi bunganya tuh sebenarnya. Oh. Ah, ini baru wangi Kang Ajat. Wangi bu. Ay. Bukan wangi anggreknya. Iya, soalnya belum kecium. Aja coba Kang Ajat cium. Emang tinggi sih susah. Oh, susah ya. Cuman Kang Basir yang bisa. Karena penciuman indra pertajam. Iya. Indra penciuman tajam gitu ya. Iya, ini akarnya juga bagus. Ini akarnya. Ini mau dilepas berapa aja? Ini nggak dilepas Kang, koleksi gitu kan. Oh, jadi ini Bu tuh. Astri mah ini ya. Biasalah. Ini kan biasa ngangkut-ngangkut dari kebon sangat sana. Mencintai anggrek. Ya. Ini dari kebon Kang Ajat juga. Iya. Sudah kuduga Kang Ajat. Bener-bener ya, namanya juga lo udah jadi istri mah apa aja jodoh gitu kan. Bu Asti hebat ya. Saya sebenarnya mau menikahi Kang Ajat, cuma kan Kang Ajat kan laki-laki. Dodol aja kamu mah. Karena saya juga ingin seperti Bu Astri Kang Ajat. Coba ini bukan laki-laki. Sewa gitu ya. Iya. Dinikahi ya. Udah dinikahi biar banyak anggreknya. Tapi kalau misalnya aku cewek mau enggak makan bakso? Enggak, ketawanya tuh bikin merinding. Kayak riwa, menyeramkan. Iya, gitu. Itu lihat kedengaran suaranya doang siapa sih itu? Ini suara saya ngomong di sini tuh kedengaran nyampe sana. Oh iya. Tetangga pada digerebek semua sih. Iya. Berisik banget gitu. Pernah mau digerebek ya? Untung ketahuan nikahnya. Untung. Iya. Coba kalau orang nggak tahu nikahnya udah digerebek. Kang Ajat. Balik ke sini ya. Ini. Ini hidup di daerah panas apa dingin? Panas. Dia kuat di panas. Jadi ini kan pulsan puderen Kang. Iya. Itu tanpa naungan sama sekali gitu kan. Tapi dia alhamdulillah hidup dengan baik ya. Dengan baik. Jadi ini Kang Ajat tempel di batang kayu sebenarnya. Tadinya kan di kebon di sana, kebon pertama lah ya. Kebon pertama. Kebon pertama gitu kan, di sana kurang keurus, jadi Kang Ajat bawa ke sini, Kang Ajat tempel di sini. Dan alhamdulillah sekarang dia hidup dengan baik dan ini udah juga pernah berbunga nih, dia agak panjang. Oh iya. Tapi ini banget. Baru cuma segini nih sekarang. Ini baru nembuh, belum baru lagi. Cakep banget. Jadi ini itu kental banget dengan discolornya ya. Ini discolornya kental banget. Harga jualnya berapa? Kalau nggak dijual minimal tahu harga jualnya deh. Mungkin ini aja dulu Kang Ajat berapa tahun lalu ya, sekitar 3-4 tahun lalu itu sekitar 200 Kang. 200. Ini sekarang harganya udah ya berbunga, lumayan juga. Udah tua. Mungkin sekitar 500 mungkin ya segede ini. Ini kan tinggi juga lumayan kan. Oh iya. Ya, kalau nggak boleh dijual, Kang Basir nyangkut lah. Iya, nah, kalau ada keke-nya ya. Iya. Sebenarnya Kang Ajat tuh dulu punya, Kang. Ada berapa plan gitu. Kalau nggak salah, tapi yang satu kayaknya mati deh, Kang. Kenapa mati? Jadi kurang rawat, makanya mati. Gitu, Kang Ajat sih, setelah menikah. Jadi sibuk ya. Sibuk di kebunnya Bu Ai terus. Jadi kan Pak, waktunya itu dibagi-bagi kesana kemari, jadi gak konsen gitu kan. Waktunya dibagi-bagi kesana kemari, tapi orangnya dimari mulu. Makanya yang di sananya mati. Merana gitu ya. Tapi nanti kita kesana ya, ke kebun sana lagi ya. Siap, Kang Ajat, pokoknya di mana ada anggrek, di sana ada kita. Nanti kita akan syuting sini lagi ke tempat-tempat lainnya ya. Siap. Nah, sekarang tutup dulu Kang Ajat. Udah gitu aja ya. Tak lupa dan tak bosan Kang Ajat mengingatkan yang belum subscribe. Karena sekarang subscribernya Kang Basir sudah naik lagi ya. Alhamdulillah. Udah 14.000. Woi, lumayan juga sekarang. Lumayan. Udah 14.000. Mantap banget. Jangan lupa di-subscribe, di-like dan juga di-komen, oke? Okay? Iya. Jadi kalau ada mau nanya-nanya gitu. Ini ya. Kang Ajat ingetin ke pemirsa.
nanti ingetin ya pemirsa ke Kang Basir sama Kang Ajat juga ingetin. Kalau udah 100.000 kita giveaway Kang Ajat. Oh gitu. Jadi ingetin ya kalau subscribernya sudah 100.000 Kang Basir mau ngadain giveaway. Itu ingat ya janjinya itu Kang Basir 100.000 subscriber ada giveaway untuk subscriber semuanya. Nah, sekarang Kang Basir mau nyari donatur. Kang Ajat siap ya jadi donatur giveaway. Boleh lah, siap lah. Siap ya. Mau apa dari Kang Ajat? Iya, pokoknya nanti aja pas yang udah 100.000 baru kita cari dari donatur. Boleh okay, tuh. Siap. Ya udah Kang Ajat. Ke video selanjutnya. Ya udah, ayo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Video berikutnya dari Kang Basir, Orchid, oke? Okay? Oke. Okay.